Tak rayakan Lebaran bersama Nikita Mirzani, Loli pilih kumpul bareng keluarga Fadel Bajideh. Putri aktris Nikita Mirzani, Loli tak merayakan Lebaran bersama ibundanya, memilih berkumpul bersama keluarga Fadel Bajideh. Laura Meizani Naseru Asri alias Loli membagikan momen berkumpul bersama keluarga kekasihnya, Fadel Bajideh di momen Lebaran ini. Dalam foto yang diunggah Loli di Instagram story-nya Akeong1A, Ura, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024, putri sulung Nikita Mirzani itu kompak mengenakan busana serba hitam bersama keluarga Fadel Bajideh. Terlihat potret Loli bersama orang tua Fadel Bajideh dan juga kakak-kakaknya, Martin dan Bintang Bajideh. Kakak Fadel terlihat juga membawa serta pasangan mereka di momen tersebut. Loli pun tampak anggun mengenakan busana hitam dipadukan dengan hijabnya. Di unggahan selanjutnya, Loli bersuah foto berdua bersama Fadel Bajideh. Keduanya pun kompak tersenyum ke arah kamera. Diketahui, hubungan Loli dengan Nikita Mirzani hingga kini masih memanas. Hal itu berawal saat Loli kepergok menjelek-jelekan ibundanya sendiri di media sosial. Perseteruan itu terjadi kurang lebih satu tahun saat remaja 16 tahun itu masih bersekolah di London, Inggris. Loli memutuskan pulang ke Indonesia dan berniat berdamai dengan Nikita. Sang aktris kabarnya tak memberi respon apapun. Bahkan Nikki Mirzani terang-terangan mengaku sudah tak lagi peduli dengan putri sulungnya itu. Mendengar pernyataan sang ibu, Loli pun memilih legowo.